Euforia kemenangan telak Red Sparks terjadi setelah Megatron Indonesia melakukan servis asnya, meneruskan tren positif di Liga Voli Korea Selatan menghadapi tim legendaris yaitu GS Caltex dengan skor 3-0. Maga pun mendapat apresiasi dari pelatih Ko Hae Jin, tampil apik Medan dan kawan-kawan unggul jauh. Sempat memberikan perlawanan GS Caltex pada set kedua, namun mereka tak mampu membendung serangan-serangan dari Mega dan kawan-kawan. Di kemenangan ini membawa Red Sparks dipastikan lolos ke babak playoff Liga Korea musim semi ini. Babak playoff itu bisa dikatakan layaknya semifinal, pemenang fase itu akan melaju ke final. Mega CS akan menghadapi tim peringkat kedua pada musim reguler, sementara pemuncak klasemen menunggu di babak final. Apiknya penampilan Mega membuat permainan makin mudah bagi Red Sparks untuk memenangi laga dengan menyumbang 19 poin. Mega terbanyak kedua hanya kalah dari rekan setimnya Giovanna yang mencetak 22 poin. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal karena cederanya sang kapten Soyoung yang baru saja pulih dari cedera sejak putaran keempat harus kembali mendapatkan cobaan cedera entel kakinya. Musibah itu terjadi ketika set kedua poin ke-13, Soyoung yang sedang dalam posisi bertahan di depan net dan melakukan blocking, mengalami salah pendaratan kaki kirinya, tumpuan yang tak tepat mengenai pergelangan kaki kirinya, dan seketika Soyoung langsung terkapar di lapangan. Air mata kesakitan tampak terlihat jelas dari raut wajahnya, lalu ditandu dibawa keluar lapangan. Untungnya pengorbanan mahal sang kapten dapat terus dipertahankan Mega dan kawan-kawan. Sementara dengan gercep pelatih Ko Hae Jin memastikan Lee Soyoung akan segera menjalani pemeriksaan dan pengobatan kalau sekarang hanya bengkak. Tapi nanti jelasnya ketika sudah dilakukan pemeriksaan, kata pelatih Ko Hae Jin. Situasi ini jelas menyakitkan bagi Red Sparks karena harus kehilangan Soyoung di sisa laga putaran pamungkas, terutama untuk menghadapi calon lawan baik itu Pink Speeders maupun Hyundai Hillstead di babak playoff nanti. Pelatih Ko Hae Jin pun harus memutar otak, plan B kemungkinan kombinasi dan taktik bermain Red Sparks juga akan sedikit berubah menyusul hilangnya Soyoung yang akan masih menjalani pemulihan. Sedangkan permainan dilanjutkan posisi sang kapten Lee Soyoung digantikan oleh Park Hee-min. Sesuai harapan Park Hee-min bermain ciamik, jatuh bangun menahan gempuran-gempuran dari pemain GS Caltex. Seolah keinginan untuk membayar cedera Soyoung, Mega dan kawan-kawan sangat menggebu dan bersemangat tak ingin rasanya pertandingan ini berakhir sia-sia atau anti-klimaks, meningkatkan intensitas serangan demi memenangkan laga yang sangat krusial ini. Terlepas dari itu, usai laga, dua keadaan, pahit manis sekaligus kini dialami Red Sparks. Air mata bahagia karena dipastikan lolos ke babak playoff, tapi di satu sisi, mereka juga tak bisa tersenyum cerah karena kondisi Lee Soyoung yang belum bisa dipastikan kapan akan comeback. Tangisan pun
pecah ketika banyak rekor baru buat Red Sparks terukir, penantian kemenangan 20 kali dalam semusim yang terjadi 15 tahun yang lalu, begitupun dengan kemenangan 7 kali beruntun yang sudah lama tidak ditorehkan, kini Mega yang baru bergabung satu musim memecahkan 3 rekor sekaligus. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa mengingat persaingan di Liga Korea Selatan diisi oleh bintang-bintang voli dunia. Red Sparks sementara mengemas 61 poin, unggul 10 angka dari GS Caltex yang mengekor di peringkat keempat. Alasan mengapa Mega CS tidak bisa finish di peringkat kedua? Karena poin maksimal Red Sparks di akhir musim fast regular adalah 67, sedangkan posisi klasemen kedua saat ini adalah Pink Speeders dengan jumlah poin 73. Sementara GS Caltex menyisakan 2 laga, maksimal memiliki koleksi poin 57, yang berarti tertinggal 4 angka dari Red Sparks, sekalipun Mega CS di sisa pertandingan mengalami kekalahan. Tetapi tidak demikian, pasti Mega CS berusaha sapu bersih di sisa pertandingan, yaitu melawan Epic Burst dan EBK Altos yang akan digelar tanggal 13 dan 17 Maret mendatang. Antarkan Red Sparks ke babak playoff, media-media Korea ternama Korea memuji penampilan Red Sparks, terutama gacornya Mega dan Gia. Bahkan salah satu media Korea menulis bahwa Mega merupakan pemain Asia yang paling bersinar, bisa membawa Red Sparks dan Liga Voli Korea Selatan mulai terkenal di mancanegara. Never Media Korea juga menambahkan bahwa moncernya Red Sparks di musim ini tak terlepas dari kontribusi Megawati Hangestri Pertiwi dan Gia, keduanya tampil sebagai simbol tim yang memamerkan daya tembak terbaik di posisi masing-masing, juga menawan dalam statistik permainan keduanya. Yang membuat takjub, Megawati di setiap pertandingan selalu menampilkan sesuatu yang baru dan membuat rekor. Tidak jarang Mega selalu menjadi penyelesaian terakhir apabila terjadi saat-saat penting dalam set. Mega selalu berhasil ketika diperlukan kemenangan tim. Yang tentunya kedepannya pertandingan tanpa sang kapten, semoga Mega dan kawan-kawan bisa menjadi kampiun tertinggi di Liga Voli Putri Korea. Kita doakan semua guys, terima kasih telah menonton, senantiasa sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dan rezekinya penuh keberkahan, amin.